Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Sikap berdoa, hat, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Doa pembuka hati. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa minta sama Allah supaya kegiatan kita dilancarkan. Oke, lanjut kita mau review abjad, yaitu ada 5. Ada huruf A, ada huruf I, ada huruf U, ada huruf E, ada huruf O. Nah ini A ada di dalam kata apel. Terus I ada di dalam kata ikan. Kemudian U ada di dalam kata ular. Kemudian E ada di dalam kata emas. Yang terakhir adalah O ada di dalam kata obat. Ya, ya teman-teman, nanti diingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau A ada di dalam kata apa? Ya, betul, apel. Kalau I ada di dalam kata apa? Ikan, yes, hebat. Kemudian U ada di dalam kata ular, pinter. Terus E ada di dalam kata emas. Kemudian terakhir O ada di dalam kata obat. Oke, okay? Nah nanti teman-teman bisa dihafalkan atau diingat-ingat. Oke, okay? Sekarang kita mau lanjut mengerjakan LKS. Yang pertama, kita siapkan dulu teman-teman. Di sini ada buku, buku menebali garis yang warna biru ya teman-teman ya. Kemudian ada pensil dan penghapus. Teman-teman, kalau menulisnya benar, nggak usah pakai penghapus, nggak apa-apa. Tapi kalau menulisnya atau menebali garisnya salah, boleh dihapus. Oke, lanjut. Kita menebali garisnya. Nah, sampai halaman berapa ya teman-teman? Nah, ini sudah. Wah, ini juga sudah. Alhamdulillah, sudah sampai jauh ini teman-teman. Nah, sekarang sampai menebali garis lengkung ke atas seperti huruf U ya teman-teman. Nah, tapi ini namanya garis lengkung. Oke, kita mulai dari kiri ke kanan lengkung ke atas. Lagi, dari kiri ke kanan lengkung ke atas. Dari kiri ke kanan lengkung ke atas. Dari kiri ke kanan lengkung ke atas. Ditekan ya teman-teman ya supaya kelihatan. Nah, lagi lengkung ke atas. Lengkung ke atas.
lengkung ke atas. Nah, sebentar teman-teman, ini sedikit lagi selesai. Iya, alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan LKS. Nah, ucap apa? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan supaya besok bisa sekolah lagi. Oh iya, untuk review tema besok diulang di sekolah ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bu Septi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.